silakan saja. Silakan saja. Tapi kalau mau nonton gitu, ya mungkin jangan jadi ayah saya. Sebetulnya harus protes kepada Allah sampai gitu. Iya. Iya. Kan namanya berseteru dengan siapa? Otomatis kan media pasti melihat berseteru dengan siapa. Kan dihujat siapa? Mendy pasti bersangkutan susah gitu loh. Itu kan lagi emosi sesaat. Jadi terhadap itu kan tidak ada mantan saudara ya. Meldi kenapa ketawa Meldi? Kenapa? Terpenting kan bukan saya yang mengatakan hal seperti itu dan memutuskan hubungan seperti itu. Sedih atau kecewa nggak dengan statement sudah dibilang mantan ponakan? Lebih ke pasrah sih Mbak. Setiap apa yang terjadi itu yang terbaik dan saya harus hadapin itu.